Sini, Mam. Nih. Sini. Eng. Sini, Seng. Nih. Sini, Meng. Eh. Ngagetin katanya. Aku tuh suka ngagetin katanya. Ini cepet ya. Katanya nih. Eng. Tuh, silakan. Iya, udah Mam sih. Habisin ya. Ups, jatuh. Eh, ini. Nih. Ini, Mam. Nih. Ini aja, Pak. Eh, sini. Sini, Seng. Eh. Mungkin dia nggak mau kali ya. Kenapa, Seng? Nggak mau? Mam. Ya. Aku siapin sini ya. Ya. Oke. Sama minumnya. Siapin di sini juga minumnya. Neng, awas, ya. Nih, sini Seng, nih, sebelah sini ya. Mam nih, mau nungguin Mam ya. Silakan. Mam ya. Habisin. Pulas banget tidurnya. Kenapa sayang? Bobo. Iya. Laper sini sini. Mam sini. Nih. Aku bawain Mam nih. Sini sayang. Nih. Nungguin dari tadi ya. Iya. Gak suka? Ya. Gak suka apa? Gak suka sayang, sebelah sini nih. Tuh. Yuk, Mam. Silahkan. Suka gak? Gak suka. Ya udah, siapin minum ya. Ini dia lapar banget nih. Sampai bolong tuh digigit sama dia tuh, cakar gitu bolong, lapar banget ini tuh ya. Minumnya aduh jatuh lagi tuh sendoknya. Minumnya nih saya harus sediain juga. Ntar mana sih nih ini sayang ya. Ntar lapar banget tuh, pelan-pelan aja makan terkeselak loh ya. Pelan-pelan aja ya. Ini sendok. Pelan-pelan aja saya makannya ya. Sini. Sini, Seng. Nih, sini, sini. Nah. Sini, sini. Silakan, iya, Mam.
Iya, Mam, sayang. Jangan takut, silakan. Nah. Minum sini ya. Meng. 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 Nih, sini, Seng. Nih. Sini, Mam, sini. Siapin aja sini ya. Karena dia kayaknya takut tuh. Sini, Mam, nih. Sini. Silakan, Mam ya. Ada 2, 1 dan situ 1, 2. Mam ya, abis ini ya. Ini takut ya. Kenapa, Seng? Takut tuh. Ya udahlah, biarin ntar juga makan kali ya. Seng ya. Oh, tuh pada takut ya udah. Oke. Ini di portal nih. Portal. Lagi tidur. Lagi tidur. Meng, 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 meng. Laper ya? Mam ya. Besin sayang ya. Lagi tidur nyenyak digangguin ya. Iya. Ya udah, Mam dulu, oke. Itu ketemu kucing kecil warna hitam, gak tahu induknya kemana. Cuman pas saya lewat tadi itu kasihan juga dia, keadaannya itu kayak yang enggak berdaya gitu. Terus laleran juga di badannya, laleran, matanya juga belekan. Kasihan sih. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung rescue dia. Saya bawa pulang, saya obatin, saya bersihin matanya, saya kasih makan, ternyata makannya lahap banget ya.